Kita udah di PO Bis Mansion. Ini suasananya. Nah, kita udah sholat, kita mau ke Jogja dari Denpasar. Kita sudah konfirmasi kedatangan di sini. Oke, lalu ini suasananya. Setelah datang kita dikasih teh. Nah, gratis ini tehnya. Nah, kita nunggu bis, bis kita bis kedua. Agak telat karena ini liburan jadi macet. Oke. Dikasih ini juga ada Pai Chandra, Mbak Susu. Oke, barangnya yuk masuk. Ayo, Bang. Yuk. Oke, kita dari Denpasar ke Jogja. Kita enggak. Nanti kakak bisa punya adik ya. Ini apa? Situ juga ada. Di sini juga ada. Oh, nyala sekarang. Lebih bagus bisnya. Nah, itu ada toilet. Ada wifi juga di mansion. Langsung dikasih nasi. GFC. Nasi sayap. Ini snacknya sama dengan Jogja ke sini, nggak beda. Ada air mineral, pop mie, permen, Florida, kue, croissant, tenggu, terus Oreo. Berangkat sekitar jam 2 kurang 5 menit tadi. Bisa dilihat di sini kalau satu kursi bisa untuk dua anak dibanding umur 5 tahun. Nah, ada bisa kayak seperti itu. Bisa tiduran cukup satu kursi. Nanti kita mau keluar lagi dari terminal. Oke, ini kita sudah menuju Gili Manuk. Masuk ke Gili Manuk. Padat merayap antri. Oke, ini di kapal ini kita mau naik ke kapal, kita turun dari bis. Oke, ini penampakan kapalnya. Nah, ini orang pada buat kopi, teh. Masukkan mobil antri. Mana? Ini sudah jalan kapalnya nih dari Gili Manuk ke Ketapang. Oke, ini kapal akan berlabuh, kita naik ke bis lagi. Kita akan berlabuh, ini udah dekat. Dekat kali kita akan berlabuh kapalnya. Lalu bis akan keluar, ini bis kita. Ini bis kita. Kita untuk makan malam di sini.
ini baru aja turun warga malam. Tuh mansion ada di sana. Servis makan mansion Trans. Kita prasmanan di sini. Oke. Ini dia. Musolanya. Ini lumayan enak lah tempatnya. Nah, untuk toiletnya sini guys. Ini toiletnya. Itu toiletnya kok dilihat dari luar. Nah, seperti ini masuknya. Itu ada pria, wanita sama. Toiletnya merek 2000 toiletnya. Kita turun nih. Terus langsung semua selimut dirapikan. Langsung rapi kan, tadi udah berantakan saat turun, saat naik udah rapi semuanya selimutnya. Nah, termasuk pelayanannya bagus. Iya, jadi kamu lanjutkan perjalanan. Oke, kita meninggalkan tempat makan restoran Jurian namanya tadi ya. Kita lanjut jalan ini. Tol dari Surabaya mungkin arah Solo atau Madiun. Sekarang jam 4. Jelas gunung itu kan ya. Masuk tol lagi arah Solo dari Sragen Solo biar cepat. Kita sudah mendekati arah Klaten ini, mungkin sekitar 1,5 jam bisa kurang sampai Jogja. Kita akan sampai di terminal Giwangan. Jadi flyover di perempatan ini ya, ke Kota Gede ke arah. Nah, di situ tempat kita beli tiket. Itu tempat kita beli tiket di sana. Nah, kita akan berhenti di pom bensin berikutnya. Kita sampai pom bensin Singosari. Kita akan turun di sini. Nah, jam 8 lebih 36 menit.
kita berhenti di sini. Kita turun di sini. Udah sampai, ambil. Ini kita ambil bagasi. Oke, ini berhenti di stasiun terminal Giwangan, mentionnya. Oke, silakan lapor sesuai dengan mention, sangat menyenangkan dan enak. Terima kasih PT Mention Trans. Dadah, sampai jumpa.